Ada orang-orang yang dalam production sendiri, dia cakap, oh memang tak boleh, tai susah. Dia dah bagi kopiah. Hari-hari dia bagi kopiah. Kan? Dia dah ada janggut sekarang, dia dah tak nak ni kerja macam kita ni. Ha kan, macam mana ni kan kalau kita nak suruh dia peluk dia ni, ni apa, benda macam tu kan. Saya rasa nak cakap dengan dia orang, macam korang sedar tak, korang cakap seolah-olah macam korang bersetuju feel kerja dalam bidang seni persembahan ni adalah satu feel yang bukan untuk orang yang nak ada agama. Hai Dai. Orang? Ha. Lama tak jumpa. Alhamdulillah, boleh tahan lah banyak tahun. Banyak tahun lah. Banyak tahun. Lepas bila kita jumpa? Masa picisan. Oh. Tu belum ada COVID ni. Tak jumpa kan. Lepas tu tak jumpa. Tak ada. Tak ada kan? Tak ada. Oh. 2 tahun lah. Lebih. 2 tahun lebih sikit lah. Maksud 3 tahun lah. Ya. Yeah. So ni kau tengah buat apa sekarang? Eleh, tanya lah. Tengah buat walid dengan abang lah. Tu yang jumpa ni. Kita tahu. Orang yang tengok ni tak tahu. Ha. Yang buat walid abang. Walid lah. Dengan Aril kan. So apa perkembangan terkini yang sebenarnya? Alhamdulillah. Selain daripada buat balik ni lah. Alhamdulillah selepas daripada kata kita dapat start kerja balik. Bila government announce yang apa ni, kita punya sektor dah boleh berjalan. Ada lah beberapa projek yang saya buat lah. Antaranya bukan besar lah, tapi sebab saya main karakter kan. Satu tali kawan dan cinta untuk RTM. Seorang lelaki gemuk pendek macam saya ni ada awak yang cun bang. Tali? Jadi untuk RTM. Kau berlakon ni aku rasa memang dari zaman kau belajar dekat ASK memang fokus on acting ke? Betul. Betul. Tapi masa saya belajar, saya buat stunt. Oh, kau pernah buat stunt? Pernah. Saya buat stunt untuk tele. Waktu tu saya jadi double lah. Ini dah graduate ke belum? Masa tu dah belajar. Belum graduate. Masih tengah belajar. Tengah cari apa, charma lah, charma. Tengah charma. Lepas tu habis belajar betul, masih start betul-betul appear with character. Sebelum tu buat double, buat stunt apa semua. Tapi maknanya passion kau on acting lah. Acting. Dari dulu sampai sekarang. Yeah. Sekarang pun passion tu masih ada. Yeah. Tapi agak susah lah bang nak jumpa benda yang yang dapat tambah lagi saya punya passion sebenarnya. Sekarang macam okay lah. So kenapa kau passionate sangat dengan acting? Sebab saya banyak develop life saya daripada benda-benda yang saya baca. Melalui karakter-karakter yang saya baca. Saya baca skrip-skrip teater. So benda-benda yang saya baca daripada karakter-karakter yang saya baca tu, dia effect pada saya punya judgement dalam life, dalam benda yang saya lalui dalam kehidupan saya. So saya rasa dia sangat banyak bantu sebenarnya pembentukan karakter saya daripada sebelum saya kenal teater, sebelum saya kenal acting ni apa. So saya rasa dia main satu role yang sangat besar dalam life saya. Okay, kita cakap acting atau lakonan. Okay. Apa bagi kau? Acting eh? Bagi what saya, what is acting? Menunjuk cara. Menunjuk cara. Boleh jelaskan? Tak adalah maksud saya. Acting ni adalah satu medium penyampaian. Represent sesuatu perkara, sesuatu subjek yang nak disampaikan. Satu rasa yang nak disampaikan, satu pemikiran yang nak disampaikan, satu ideologi yang nak disampaikan, satu benda, satu pilihan-pilihan yang ada pada living being manusia. Kehidupan manusia. Ya, betul. Maksudnya dia satu frontliner lah untuk manusia lah bagi saya. Setinggi itu kau melihat saya, dia mewakili manusia. Sebab ada setengah orang ni orang tanya apa itu lakonan, bagi dia orang adalah apa skrip lakon tu je. Saya ada kalanya saya macam tu juga. Ada kalanya saya rasa dia sekadar itu. Tapi bila jumpa watak-watak dengan pemikiran-pemikiran yang besar-besar yang berat-berat, saya rasa dia melangkaui benda tu. Dia melangkaui benda tu. Bukti dia pada diri saya sendiri. Contoh macam sebagai seorang pelakon, kerja saya ialah untuk
menunjuk cara bagaimana sekian-sekian watak, sekian-sekian pemikiran kepada mata-mata yang mendah. Contoh eh. Contoh saya sebagai mak motor dalam hantu puncing. Saya bukan mak motor. Saya skinhead. So in order untuk saya bagi tahu orang yang saya mak motor, saya kena percaya diri saya mak motor. So saya kena develop apa saja ciri-ciri mak motor untuk saya make belief pada diri saya saya mak motor, dan kemudian orang yang menonton akan belief, oh begini 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 caranya. Jadi impact kepada diri saya pula bila lama kelamaan saya dapat fikir, oh ya, orang selalu cakap apa, dunia ni satu lakonan, dunia ni pentas lakonan, dan sebenarnya ha, betul lah. So untuk hantu boncing saya jadi mak motor, saya kena make belief diri saya mak motor sampai orang percaya saya mak motor. Tapi untuk kehidupan senang, saya watak saya umat Nabi, jadi saya kena rupanya relate ke Kristen. Okay, umat Nabi yang Allah kata umat yang terbaik aku jadikan. Jadi apa sifat-sifat dia, ciri-ciri dia, saya apply benda yang sama yang saya belajar daripada yang saya dapat daripada proses pembentukan watak dalam kerja lakonan, saya apply dalam kehidupan saya. So basically sebab tu saya melihat acting tu satu benda yang sebesar itu lah. Sebesar itu lah. So engkau pun dah berapa lama kau maknanya dah start untuk apa tabligh, join tabligh apa semua ni? 2012 lah bang. 2012 masa hantu boncing, masa apa celup tengah betul-betul peak lah. Masa tu tengah peak kan. So saya belajar-belajar. Itu lah, kat situ saya kata saya nampak daripada act tu rupanya melalui beberapa. Okay, 2012 eh. Okay, kita rewind sikit. 2012 saya start belajar secara formal acting ni 2002. So means 10 years. Okay, 2012 hantu boncing peak, dan keberadaan saya dalam industri sebagai seorang pelakon peak masa tu. Okay, kemudian masa tu baru saya dapat nampak yang selama 10 tahun, proses 10 tahun ni sebenarnya dia ada satu benda yang memberi impak besar bagi diri saya untuk melihat sebenarnya apa benda yang aku boleh achieve daripada acting proses. Rupanya tu saya jumpa jemaah tabligh, yang mana dekat bila saya keluar 3 hari, saya duduk kat masjid kan, daripada pagi sampai ke pagi, bangun tidur sampai tidur balik. Sepanjang 3 hari tu pembentukan proses saya untuk hidupkan sunnah Nabi. Untuk hidupkan sifat-sifat apa yang ada pada umat Nabi SAW. Yang tu reference adalah sahabat radhiyallahu anhu. So kat situ rupanya aku dah buat 10 tahun dah. Tapi aku buat towards karakter dalam setiap cerita setiap raskar. So basically itu saya boleh kata dia macam dan saya boleh kata benda yang relate sangat-sangat dengan kerja saya sebagai pelakon. Career sebagai seorang pelakon membantu saya sampai jumpa perjalanan tabligh ni apa semua ialah salah satu kepakaran seorang pelakon. Dia harus mahir dengan bahasa, dia harus mahir dengan perkataan dan permaknaan perkataan. So kat situ baru saya faham yang selama ni aku tak faham maksud sementara kan, dunia sementara tak faham pun kan, akhirat selama-lamanya tak faham pun. Tapi lama-lama dia macam okey. Kat situ alhamdulillah bila apply balik dalam kerja saya sebagai seorang aktor, ada banyak banyak progress juga bagi saya Okey, aku ada terbaca baru. Okey. Aku tak tahu dari kau punya status kat media sosial ke apa. Okay. Isu tentang apa orang kata kau dah tak berlakon sebab kau dah join tabligh apa semua, kau dah apa lebih religious lah. Okay. So kau dah So ada bang, ada benda ni buat mula-mula saya macam tak ambil pot sangat. Sampailah ada orang TV station pun telefon saya dan tanya saya, "Pintai, kau kira pun nak belajar agama, takkan sampai nak berhenti kerja?" Saya cakap, kenapa cakap macam ni? Kecoh ni, ada orang dah sibuk-sibuk cakap yang Tai dah tak nak berlakon dah. Start daripada tu saya start ambil serius lah. Sebab patutlah ada 2-3 projek nama aku drop. Benda macam tu kan. Saya macam cubalah untuk bagi tahu kepada station, kepada production yang saya masih berlakon. Bila saya cuba nak counter tu, saya dapat
countermeasure yang lebih menyedihkan saya kan. Sebagai contohnya macam ada orang-orang yang dalam production sendiri yang cakap, oh memang tak boleh, tak susah. Dia dah bagi kopiah. Hari-hari dia bagi kopiah. Kan? Dia dah ada janggut sekarang, dia dah tak nak ni kerja macam kita ni. Ha kan, macam mana ni kan kalau kita nak suruh dia peluk dia ni ni apa benda macam tu kan. Saya rasa nak cakap dengan dia orang macam, korang sedar tak, korang cakap seolah-olah macam korang bersetuju feel kerja dalam bidang seni persembahan ni adalah satu feel yang bukan untuk orang yang nak ada agama. Saya macam frust bang. Jadi kalau korang sendiri mengatakan benda tu macam tu secara tak sedar, korang tak sedar mungkin, tapi kalau kau dengar balik apa kau cakap, seolah-olah macam feel ini memang bukan untuk yang orang yang ada agama, seolah-olah macam kau bersetuju kau cek makan dalam 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 kancah yang benda ni tak perlukan agama. Sedih bagi saya kan, tapi diorang tak tahu, diorang tak sedar mungkin kan. Tapi sampaikanlah, sampailah ada juga yang rasa saya tak sesuai untuk scan-scan watak atau scan-scan cerita dengan alasan ya Thai is now too religious. I mean kita what happened to never judge a book by its cover? Kan, kita tak boleh tengok orang yang pakai punk tu kita kata dia jahat. Kan, kita tak boleh kata macam tu. So kita tak tahu hati dia macam mana. Sama juga kita tak boleh kata tengok orang tu pakai jubah pakai ni kita, oh ni mesti orang baik, ni mesti orang syurga. Kita tak boleh cakap macam tu. We never know. Hanya Allah SWT yang boleh judge kita kan. But in terms of profession, saya sebagai pekerja, pekerja lakon, pemain, pemeran, watak yang awak bagi dalam cerita awak, saya akan pakai lah watak tu. Kan, macam hantu boncing, watak mak motor, mak motor lah. Dalam satu cerita arah Halabang, tanah tumpah tu, watak saya skinhead. Saya pakai skinhead lah. So in real life, watak saya bukan benda-benda tu. In real life, saya bukan kunyit. In real life, saya bukan sutun dalam cerita yang kita buat sekarang ni. Apa, Walid ni kan. In real life, saya Tahirin Bakar. Saya Saluri Abu Bakar. Dan watak saya ialah umat Nabi. So in real life, saya pakai je lah macam yang saya rasa, okay. Kan? Untuk aku, make believe aku adalah umat Nabi SAW. Dan harapannya boleh jadi asbab kebaikan pada orang lain. Something macam tu kan. So saya frust lah bila dia satukan. Disatukan sekali kan. Tapi aku rasa benda ni pun dia orang berfikiran macam tu pun mungkin atas sebab dia orang telah di apa diajar begitu. Mungkin. Diajar begitu bahawa berlakon ahli muzik apa ni apa ahli maksiat. Ha. Kan. Okey, itu juga saya kata tadi bang. Kalau orang yang luar. Orang luar daripada industri. Penonton, netizen, siapa-siapa saja yang berfikiran macam tu. Hati semua semua ni yang ini dia orang maksiat. Kan, saya okey. Tapi kalau orang yang dalam industri sendiri, kan, let's say macam producer ataupun TV station ataupun director ataupun fellow actor, kan, saya tak boleh lah. Saya cakap, oh, maksudnya kau tahu kau tengah duduk dalam lubang hitam dan kau tahu sebenarnya lubang hitam kau ni sementara. Something macam tu eh. Eh, tak cunah macam tu bagi saya lah. Tapi apapun saya saya cubalah. Saya cuba untuk push diri saya untuk bagi tahu pada team kawan-kawan yang ada sama dalam industri, untuk bagi tahu yang saya masih boleh bekerja. Maksudnya saya masih bekerja. Saya masih minat. Saya suka sangat buat benda yang Allah SWT putuskan dalam kehidupan saya. Saya suka. Saya suka sangat. Saya belajar banyak. Cuma saya harap sangat yang saya tak sampai ke boiling point lah. Kan, manusia ni kan ada tahap sabar dia. Kadang-kadang ya, kerana orang punya expectation, kita boleh senyum, boleh senyum, boleh senyum. Lama-lama kalau dia dah sampai ke tahap banyak benda tak settle ni. Contoh orang expect kau dah tak nak berlakon. Kan, kau dia dah buat kerja lain dah ni kan. Tapi dalam masa yang sama kau tak fikir yang kita, aku sama macam kau, aku ada liability kan, aku ada tanggungan hidup, keluarga apa semua. So benda macam tu lah. So bolehlah aku katakan bahawa sebenarnya tak ada pun benda tu. Maksudnya kau nak kata kau tak nak berlakon lagi. Tak ada. Mendalami agama ni kau tak nak. Tak ada abang. Kau stay open lah maknanya. Masih kerja abang. Masih peminat nak meneruskan sebenarnya benda ni. Dia tak kontras ke tak? Kontras macam mana abang? Maknanya Orang banyak melihat macam tu kan, bila kau dah mula mendalami Islam apa semua ni, agama kan. Lepas tu kau dah mula nak meninggalkan benda-benda yang okey, kepada laro dia orang kata. Okey, kepada orang-orang yang mungkin fikir macam tu,
dan berkemungkinan besar karakter awak macam tu. Mungkin kalau awak dapat satu benda yang baik, awak akan tinggalkan kawan awak. Itu satu benda yang problem bagi saya. Saya dulu fikir macam tu, dan itu adalah satu problematik yang sangat besar bagi seorang manusia. Saya pernah fikir benda macam tu, adakah aku perlu tinggalkan life ni? Bila dia orang cakap memang betul lah, benda ni maksiat, macam-macam lah kan. Sampai satu ustaz ni cakap dengan saya, dia cakap dengan saya, bayangkan satu kejadian, kau lepak kau selalu, kau gelak-gelak, uha-uha, sana sini kau, macam-macam benda kau buat sama-sama. Tiba-tiba kau dapatlah sikit kesedaran, sikitlah fikir sikit macam mana hidup aku ni kan. Dapat fikir tu sikit, konon-konon macam dapat dalam masa hidayah. Kau dapat cahaya sikit. Kau dapat tu sikit, kau tinggalkan terus kawan-kawan kau. Jadi selama-lama ni kau punya persahabatan dalam tu apa? Fake ke? Kau dah mula dapat gula, kau belah macam tu je. Kawan jenis apa kau ni? So macam tu lah. So maksudnya kalau saya buat macam tu bang, saya selfish bang. Dan selfish ni bukan kualiti umat ni. Dia bukan kualiti umat ni. Nabi punya fikir kalau boleh sampai bayi yang terakhir pun selamat daripada azab. Nabi tak pernah fikir diri sendiri. Sebenarnya macam tu kan. So why must I? Kenapa saya kena aku tak okay. Sekarang aku dah kena semayang, aku kena belah daripada orang. Tak boleh macam tu lah. Sebab ada orang macam tu. Sebab ada orang yang kepada orang yang macam tu bang, saya memang dia start untuk mendalami ni. Dia dah mula dapat hidayah. Dia mula dia orang sendiri yang cakap saya dah tak berlakon lagi. Saya dah tak menyanyi lagi. Kan? Sebab saya tinggalkan maksiat, dunia maksiat saya apa semua tu. Sebab benda tu kau pernah dengar kan. Faham, bila artis-artis dah mula dapat hidayah ni, dia orang tinggalkan terus benda-benda macam ni kan. Faham. So ada orang macam tu. Dan aku rasa maknanya mungkin bila dia orang ni berfikiran bahawa tak dah nak berlaku lagi dah ni. Faham. Sebab ada example kan, yang sebelum ni orang buat macam tu, artis-artis buat macam tu. Faham. Tapi kalau bukan artis sekalipun, saya harap siapa-siapa pun kat luar sana, kalau ada sedikit kebaikan yang ada dalam hati, ada sikit fikir risau, janganlah tinggalkan siapa-siapa. Ya, contohnya kita lepak dengan kawan-kawan kita, jadi kita pun sama-sama huha-huha kan. Lepas tu kita dapat satu fikir seketika kan, dapatlah ada sikit Allah bagi taufik nak cakap-cakap kebesar Allah kan. Kita patut dikarenakan itu, kita rasa kita lebih baik daripada orang lain. Lepas tu kita belah tinggalkan mereka, rugi. Sekurang-kurangnya bila kita stick dengan mereka, kawan-kawan kita tu, daripada 10 orang tak ada seorang pun cakap kebesar Allah, kita ada kat situ adalah seorang kan. Nanti besok-besok daripada seorang jadilah sampai ke 10-10 cakap kebesar Allah kan. Nabi sebab kasih sayang, Nabi datang sebab kasih sayang, bukan sebab benci, masya-Allah taala. Dan kita tak berapa buat baik, jangan halang orang buat baik. Dalam masa yang sama, kalau kita tak mampu buat orang dekat dengan agama, janganlah kita jadi asbab untuk orang tinggalkan agama ataupun sangka buruk pada agama kan. Benda macam tu kan. Okey, baik. Selain daripada berlakon lah. Kau buat apa lagi? Dengan kata kau buat apa produk? Ni abang, produk ni alhamdulillah dah 3-4 tahun dah. Kopi Kait by Dr. Aidan Bakar. Okay. Dekat IG saya by Dr. Aidan Bakar. Isteri saya kait, dia kait sendiri abang. Apa nama brand dia? By Dr. Aidan Bakar. BY.TAIYUDDINBAKAR. Saya by Dr. Aidan Bakar. So 100% homemade, 100% handmade. So buat sendiri lah. Tapi kita semua pre-order. So kalau order banyak tu, kena bagi kita masa sikit lah. So kalau orang nak order macam mana? Dekat Instagram kita by Dr. Aidan Bakar tu, ada dekat bio tu ada link WhatsApp. Normally orang akan screenshot mana design yang dia nak dan dia hantar dekat link WhatsApp lah. Sambutan sekarang ni? Alhamdulillah dah dekat, nak masuk tahun keempat lah bang. Saya rasa satu tangan isteri saya Zila tu buat, saya rasa 2,000 lebih, 3,000 kopiah dah keluar. Satu tangan bang. Alhamdulillah. Sekarang ni kita tengah start nak masuk market Singapura. So insyaAllah lah. So maknanya aku boleh katakan kurang lah dapat tawaran kau kan. Sejak belakangan ni kan. Bukan sebab COVID pun kan. Sebelum COVID pun start, aku rasa start kau berkupiah apa semua ni. Okay kan? Sebenarnya kau, memang sebab satu, memang saya safar 4 bulan. Saya tinggalkan Malaysia selama 4 bulan. Saya safar. Saya pergi India, saya pergi Bangladesh. Itu memang saya rasa satu gap yang
mungkin orang rasa saya tak nak buat lah. Benda macam tu lah. Saya cuti sekejap. Itu satu. Satu perkara lagi bang, ada yang saya tapis. Sebab saya sebenarnya macam abang kenal saya, abang salah seorang cikgu saya masa kat ASK. Masa kat ASK saya bukan orang yang kelakar. Masuk industri saya dapat ruang-ruang komedi banyak. Sampai orang dah chop saya comedian. Ruang itu juga saya gunakan untuk ya, stop lah. Maksudnya aku bukan, I'm not a comedian, I'm an actor. So harapan saya bila saya bagi ruang tu, bila saya masuk, saya enter balik, dapatlah benda-benda serius-serius kan. Adalah juga alhamdulillah. Dan saya tak rasa sebenarnya kerana kerana perhijrahan saya sangat pun. Sebenarnya mungkin bukan mungkin lah, nyatanya persaingan lakon banyak. Persaingan lakon banyak. Dan saya rasa skill apa yang ada kat saya, ada banyak lagi orang yang ada mantap-mantap punya skill kan. Mungkinlah itulah antaranya kan. So maknanya dengan kurangnya offer tu, dengan kupiah ini maknanya yang kau dan pendapatan. Dan selain daripada itu, saya ada juga buat sikit-sikit. Macam saya direct sikit-sikit. Saya direct commercial. Ada satu commercial saya direct. Lepas tu saya direct music video. Benda-benda macam tu. Means saya masih lagi duduk dalam line performing arts lah. Buat teater. Saya lagi buat teater. Alhamdulillah. Cumanya memang untuk work-work yang pop. Kan? Macam dulu saya appear slot-slot TV3 punya yang pop-pop. Filem-filem pop tu macam ni sikit lah. Engkau sendiri yang tak nak ke? Atau ada yang saya tak nak. Ada yang saya tak nak. Ada yang saya macam sebab cerita. Cerita dan rakan kerja. Contoh, ada pernah saya suka sekali tu, saya dapat offer. Contoh dia kata apa ni, Thai, kita ada satu episod kan, komedi. Komedi tak nak lah. Macam tu lah saya jadi tu, tak nak. Tapi bila dia kata, tapi director dia ni, dengan nama director saya terus, okay, confirm. So ni saya lihat jugalah, maksudnya siapakah pengkaryanya. Okay guys, itu dia. Maknanya sekarang kita dah dapat dah penjelasan daripada Thai sendiri. Daripada orang yang berfikiran yang mengatakan kau dah tak nak berlakon lagi, kau dah nak berhenti, kau dah tak nak ni lagi, maknanya itu salah lah. Salah. Okay. Dan juga salah. Dan juga produk Thai ada juga produk, iaitu kupiah. Jadi kalau kau orang nak, nanti aku akan letakkan link IG kau kat bawah. So dia orang boleh lah screenshot mana kopiah nak dan DM kau dekat IG juga kan? Dekat IG tu boleh. Ke ada nombor-nombor lain? Dekat IG tu nanti ada dekat nombor. Bio dia tu ada link WhatsApp. Okay. Okay. So itu saja. Okay. Baik, terima kasih. Thank you bang. Terima kasih banyak. Bagi masa untuk kita sembang-sembang. Alright bang. Thank you bang. Terima kasih banyak. Channel Tok Ayah. Terima kasih banyak. Okay. Okay guys. Itu saja. Kita jumpa lagi untuk video-video di masa akan datang. Yeah. Ciao.